Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bulog Divre Sumatera Selatan Kota Lubuk Linggau memberikan bantuan 12 ton beras kepada korban banjir di wilayah Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Pembagian bantuan tersebut diserahkan kepada pihak dinas sosial setempat. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Bulog Divre Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau Joko Sisilo mengaku pihaknya telah menyiapkan pasokan beras cadangan untuk sejumlah kecamatan di Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara yang dilanda musibah banjir. Bulog Divre Sumatera Selatan telah mengeluarkan bantuan beras sebanyak 12 ton, di mana untuk bantuan beras ini sudah disalurkan dua tahap, di mana tahap pertama sebanyak 9 ton dan tahap kedua sebanyak 3 ton beras. Joko menjelaskan dalam proses penyaluran bantuan beras kepada korban banjir yang berada di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Musirawas, nantinya akan melalui Dinas Sosial Kabupaten setempat, di mana Dinas Sosial terlebih dahulu mengajukan permintaan kuota beras sesuai yang dibutuhkan korban banjir. Disinggung stok beras yang ada di gudang Bulog Lubuk Linggau saat ini, Joko mengaku masih mencukupi, mengingat pasokan beras semuanya merupakan kiriman dari Bulog Palembang. Untuk bencana ini di Musirawas ya? Salah sekitar 12 ton. 12 ton. 12 ton, ya. Hmm. Pertama itu di 9 ton, kedua ada 3 ton. Hmm. Ada lagi nggak permintaan-permintaan? Belum ada. Belum ada. Nah, biasanya koordinasinya nanti pelaksananya kan dikembalikan ke Dinas Sosial ya. Hmm. Dinas Sosial nanti dia koordinasi kita, Pak, udah ada surat ininya belum untuk kita ngambil, bisa ngambil beras. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Ferry.